Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Tinggalkan Sarita Abdul Mukti demi nikahi daun muda. Kondisi Faisal Haris saat jalan bareng Jennifer Dun mendadak jadi sorotan. Badannya kini jadi kurus kering, ada apa? Faisal Haris tega tinggalkan Sarita Abdul Mukti demi nikahi daun muda, yakni Jennifer Dun. Kini jadi suami Jennifer Dun, kondisi Faisal Haris saat jalan bareng dengan istrinya mendadak jadi sorotan. Hal itu dikarenakan badan Faisal Haris menjadi kurus kering usai menikah dengan Jennifer Dun dan tinggalkan Sarita Abdul Mukti. Dilansir dari Grid ID, nama Faisal Haris sempat jadi sorotan publik saat rumah tangganya jadi pergunjingan lantaran adanya orang ketiga. Saat itu, pengusaha tersebut viral setelah kepergok selingkuh dengan seorang artis. Sosok pelapor artis ini ditunjukkan pada sosok artis cantik Jennifer Dun atau yang sering disapa Jedun. Pesinetron ini memang sudah menjadi perguncingan publik saat masih sering warawiri di layar kaca. Bahkan nama Jennifer Dun kembali mencuat saat dilabrak oleh seorang anak Faisal Haris di depan umum. Video perkelahirannya itu di sebuah pusat perbelanjaan antara Safa Haris dan Jennifer Dun pun sempat tersebar. Sejak saat itu, rumah tangga Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti pun harus berujung di perceraian. Beberapa waktu kemudian, pernikahan Faisal Haris dan Jennifer Dun pun akhirnya digelar. Istri baru Faisal Haris itu akhirnya muncul bersama suami dalam sebuah foto dan video. Keduanya pun ramai disoroti setelah membina biduk rumah tangga bersama. Belakangan, penampilan dan sosok Faisal Haris saat ini jadi sorotan. Pasalnya, ayah 4 orang anak perempuan itu atau Faisal Haris tampil kurus. Tubuhnya terlihat menyusut saat kepergok makan bareng Jennifer Dun di sebuah restoran. Diketahui, Faisal Haris memang jarang mengunggah kegiatannya sehari-hari, termasuk bersama sang istri Jennifer Dun. Bahkan keduanya diketahui sudah tak aktif lagi bermain sosial media. Namun demikian, potret keduanya sempat muncul beberapa kali di akun Instagram milik rekan-rekan mereka. Baru-baru ini, Faisal dan Jedun kembali terlihat di unggahan Instagram story seseorang. Unggahan itu kemudian diunggah kembali oleh akun Instagram Neng _ update. Di sana terlihat Jedun yang tengah berbelanja di sebuah minimarket. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya berpose saat temannya mengarahkan kamera kepadanya. Jedun terlihat menggunakan baju yang sama seperti saat di minimarket, sementara Faisal menggunakan kemeja lengan pendek. Entah siapa yang mengunggah Instagram story itu. Yang jelas, orang itu memanggil Faisal dengan sebutan Bapak Negara. Banyak warganet yang memuji penampilan Jedun yang kian hari kian cantik karena sudah berjilbab. Namun pandangan berbeda terlihat dari penampilan Faisal Haris yang mengundang komentar publik. Ini perasaanku aja apa gimana ya? Kok si Dedi kelihatan kurus? Ngebatin apa gimana, Dad? Ah, bajunya tetap aja ngeceplak sih alias ngepres. Coba loh longgaran jadi lebih nutup auratnya, tapi cowoknya kok kayak kurusan ya? Jedun nenteng kremes, oi. Nah kan ketahuan apa maunya ampe dedinya kurus begitu. Lama gak kelihatan si Faisal kurus ya. Penampilan Faisal saat itu pun dikaitkan dengan penampilan saat masih menjadi suami Sarita Abdul Mukti. Meski keduanya telah bercerai, namun masih tetap dikait-kaitkan. Bahkan Faisal Haris kini telah resmi menikahi Jennifer Dun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul